Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat agar tidak menganggap enteng varian Omikron COVID-19 yang kini melonjak di Indonesia, termasuk wilayah Ibu Kota Jakarta. Pemprov bersama dengan pemerintah pusat Satgas Penanganan COVID-19 bersinergi mengatasi varian Omikron yang diprediksi puncaknya akan terjadi pada Februari hingga Maret 2022 mendatang. Dan berikut pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Tidak bermaksud menganggap enteng ya, apalagi membiarkannya. Tentu kami Pemprov bersama pemerintah pusat, Satgas pusat, bersama semua jajaran TNI bersama-sama dengan masyarakat bersatu terus berjuang menghadapi pandemi COVID khusus varian Omikron ini yang semakin meningkat. Sudah sampaikan oleh Pak Luhut, semua memang ada peningkatan sampai dengan pertengahan bahkan di Maret ya, puncaknya ya, kita hadapi ini semua.